kesasar iki. Nyalik rumah Mas Glower tapi kesasar. Gelap gulita. Peteng dedet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat afternoon. Nah, ini saya berada di daerah Temanggung, nggih. Tepatnya di daerahnya Mas Flower, Mas Eko Basio. Ini dalam rangka untuk menghadiri acara putra kesayangannya yang menikah di Temanggung ini. Sampailah kita dari kesasar. Kesasar Mas. Kesasar tutup kuburan ya. Pondok Banjaran. Rabbana amanna musim terus. Jadi dari seluruh Indonesia berdatangan ya. Sing digawe Bupati Temanggung. Bupati Temanggung ya apa sih? Deputi. Deputi Temanggung. Yang punya perbuatan, yang punya bikin. Yang punya hajat. Inna hadha lahul qasasul haqqul wa man ilahin illa Allah fa inna Allah lahul azizul hakim fa inna wallahu fa inna alimun bil mufsidin qul ya ahl kitab ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah illa Allah wa la nusyriku. We'll be right back.
terus pasrah rubien yukir wisudan karena wisudan berarti lah pasrah gitu ngeten kilo liji jadi pun pengkang kemarin araso madega di keluarga besan Bopo Ahmad Basori ingkang araso nambi Bopo Jumawan Mekatan wisudan sak dibari pun lung tinampen mundur agak mundur kusunar nang kusun film Pak Jum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridud yawatin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kawita dana wetsi wilasani kusti mugi langgeng tumedhawara den sagung tuntas dumadi. Bayanipun para sepuh dalah bini sepuh ingkang satuhu lebta ing dawuh. Para priyayi agung pangreh pangemban pangupati praja wirangganipun panjenengan bapa kepala desa. Bapa kados dalah apa prajanipun ingkang dhateng kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat apapun di seluruh dunia. Kembali dengan saya Kolis KBRD yang punya channel Kolis KBRD. Sudah lama sekali saya enggak nge-vlog, mungkin ada berapa? Mungkin 2 bulan ya semenjak habis kopdar kalau enggak salah kopdar keyboardis. Nah, sekarang kita ketemu lagi di mana ini? Temanggung ya. Temanggung. Apa namanya tempat-tempatnya di desa? Surat. Pring Surat, tapi desanya lupa kok. Oh, desanya apa? Bieng. Bieng. Klepu. Bieng. Klepu Bieng. Pring Surat. Pring Surat Temanggung. Dan ini kita lagi ada acara, mendatangi acara dari pejabat. Pejabat Yamaha ya, yo. Nah, pejabat Yamaha. Tempatnya di rumah Mas Klower, kediaman Mas Eko Basio atau yang lebih dikenal Mbah Klower, Pak Di Klower, ada yang manggil Mas Klower dan lain sebagainya. Saya dengan ada Mas Tony, ada Mas Wawan, ada Mas Chandra, kemudian ada Mas siapa? Mas Hayi Zuket lali aku. Terus ada Mas Andre. Ada Om Salim, ada Om Salim Abdullah dari Jakarta. Kemudian ada si kecil yang di sana itu di ujung sana, si kecil yang di ujung sana, Kang Suro Dimerto. Nah, zoomen, ceketo cilik. Nah itu luar biasa. Tadi malam kami berangkat dari Batu, dari Sidoarjo langsung ke Temanggung, Jawa Tengah. Ya, ini dalam rangka resepsi pernikahannya Dek Putu, putra dari Mas Klower. Ini punya hajat kayak hajatan para pejabat, jadi 4 hari berturut-turut ya. Ini hari yang terakhir, hari apa ini? Hari Jumat. Ada di sini juga ada hiburan untuk hari ini, yaitu Elektun campur sari sama orkes nanti malam orkes. Sound systemnya dari Dahan. Sudah tahu kan ya kalau para penonton YouTube itu jelas tahu lah Dahan itu sound system yang top, lagi top-topnya sekarang ini. Dikomandani oleh Mas Ari kalau nggak salah itu ya di sana. Jadi ini luar biasa, seperti hajatannya para pejabat. Luar biasa Mas Eko Basio atau Mas Klower ini, luar biasa di Jawa Tengah khususnya.
dan merambat-merambat sampai Jawa Timur, sampai Jakarta, seluruh Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Mas Klower? Nah. Oke, lanjut nanti ya. Pinurwakan unggelenggung so perikonco campur sari sekaranom sawetawis ngaturaken kasugengan kunjuk priyagung para tamu sinedahan sinambi ararantu lumat dinding gelaraning upacara boyonging pinargya mriku sawetawis ugi boten kasupen panjenipun Mas Klower utawi Mas Eko Bae Soyo mriku sinengkuyung para kadang-kadang dari Sabang sampai Merauke. Titi mereka idola ugi hadir pada sinambi ngerantu tu bapak enggati ben saya regeng. Ini ada Cak Tony Krep dari Malang dan Abah Salim Abdullah yang dari Jawa Barat. Kami mohon untuk berkenan, ini banyak fan idola yang berkenan hadir untuk mengisi acara walaupun beberapa menit ini. Monggo Mas. Dan perlu kawuningan Bapak Ibu, ini tergabung dalam POMKI, Perkumpulan Organisasi Musisi Keyboard Indonesia. Mereka para pengurus-pengurus. Mereka sing gandeng dhewe depan Cak Tony Krep. Yes. Malang, Jawa Timur. Abah Salim. Melumpat kalanange. Rawong kok melumpat. Ibu, ini salah satu pengurus yaitu organisasi perkumpulan organisasi musisi keyboard Indonesia yang mana dulu pernah didirikan bertepatan di Kota Dompyong, Kopdar di Panjiwo waktu itu ya. Masih ingat? Tadi saya ngetekake biar bareng-bareng karo Mas Klower ini memperkenalkan ada Abah Salim sing ganteng ini naturalisasi ya. Naturalisasi Belanda apa Arab? Arab ya, oh iya. Ini juga Cak Tony naturalisasi Madiun Ngawi. Jadi di Malang. Oh Madura ya Cak. Oke, baik. Kita langsung saja juga sambil menanti. Oh iya, ini juga kita bawakan singer. Sini Mbak, kita memberikan satu doa istimewa buat Mas Klower ya Mbak. Oke. Oke, udah berdiri. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Iya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore kepada ya. Tamu undangan sekalian sambil menanti berjalannya acara. Betul sekali. Iya, kami dari keluarga besar POMKI. POMKI. Iya, Perkumpulan Organisasi Musisi Keyboardis Indonesia. Betul sekali. Iya, yang kebetulan beliau Pak D. Klower, Pak Klower, Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko. Sekarang Pak Eko. Kalau oh, kita iya. Kalau pas ngamen Pak Klower ya. Pak D. Klower itu juga merupakan salah satu sesepuh. Apa ya namanya? Bukan sesepuh. Leluhur, kalau di sini leluhur. Eh, bukan. Kalau oh, kalau leluhur itu udah mati ya. Oh, iya. Oke. Okay. Iya, diperkenalkan ini di sebelah kanan ada Bang Salim Abdullah ya. Salim Abdullah ini luar biasa. Tepuk tangan pria. Ini banyak idola loh. Iya. Asli dari aduh ini. Dari mana? Depok. Depok. Depok termasuk Jawa Barat ya? Iya, ya, dari Depok. Mm-mm. Juga yang di sebelah kiri ada Bang yang tak asing lagi. Bang Tony Kepiting ya. Enggak, krep. Master Kok Surabaya, Indonesia. Dari Batu Malang. Betul sekali. Batu Malang, Jawa Timur. Iya, master-master. Dan tak lupa juga ini sound yang handal sekali. Handal sekali, dari Dehan. Dehan Audio, dari Madiun. Iya, yang di depan ini juga tidak kalah menarik. Oh, tidak kalah menarik. Ini rekan-rekan dari, ada Pak Dinur Kolis. Perkenalkan. Iya, Pak Dinur. Biasanya kalau perkenalan ini Pak, berdiri. Oke. Iya. Ini dari Surabaya, dari Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur.
Yang sebelahnya ada Mas Heri Ketir, itu dari Wonogiri. Wonogiri hadir, Purworejo. Yang sebelahnya Pak Dinur Kolis itu ada... Siapa ini? Anak King Kong. Ya bukan, bukan ya. Bukanlah. Itu... Buluk. Ada... ada Bang Budi. Oke, okay, ya. Budi Nur Sasongko namanya. Oh, bukan. Suro. Yang sebelahnya lagi ada Bang... Namanya agak aneh ini ya. Kenapa? Andri Mesum. Wah, yang benar. Iya, nama aslinya tuh. Andri Poso, Andri Mesum. Iya, iya. Iya. Okay, iya. Yang sebelahnya juga ada Bang Andra. Oke. Okay. Iya, dia dari Batu Malang juga. Yang di belakang ada nama aslinya siapa, Bang? Dongkiu. Dongkiu. Ya, yeah. Ini alhamdulillah dari dulu di kota kecil di Jembatan Timbang, tepatnya di daerah sini, yuk peresmian pertama kali di rumah makan Panjiwo. Oh iya, sekretariat dari POMKI itu juga di sini. Sekretariatnya dalam... berada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Pikit, yaitu Pring Surat. Oke, tak menunggu lama. Iya, biar berkoordinasi dulu. Ya, ini. Yang satu main kendang, yang satu bukan ya? Bukan. Mas Tony kan ngendang itu. Iki arek pelok Mas Lendro tuh ngomong santai ae, arek pelok ya. Pelok, jangan tanya pelok atau Lendro dia ya. Oh iya, Mario. Tadi. Oke. Iya. Oke. Kamu belum perkenalan sama orang-orang. Siapa? Saya. Nah, kenalin dulu dong. Saya. Tak kenal mata tak sayang. Begitu. Tak sayang harus bawa uang ya kan? Iya. Saya Lia Hapsari. Ya, tempat tinggal di? Wonogiri. Wonogiri. Bakule bakso Wonogiri ya, oke ya. Bakul Diwul. Oh, di... Doli? Wuleri, oh dari Wuleri. Wuleri. Pernah berkunjung ke Wuleri. Oh Wuleri sini, iya. Pantura. Jadi satu kampung itu kenal sama Bang Salim. Kalau Salim itu aslinya kan artinya itu kan selamat. Ya. Terus di Wuleri itu Bang Salim itu enggak dipanggil Salim. Terus panggilannya? Selamat. Oh iya. Ya, berarti sekarang rubah aja caranya di sini. Anda namanya Cak Selamat. Cak Tony dan Cak Selamat. Okay. Oh camet nanti malam. Oke. Okay. Gimana Bang Tony? Ayo Bang, ayo Cak Ton. Iya. Nah, kita akan mendengarkan satu nuansa Arabian supaya kita, apalagi ini kan lagi ibadah haji yang di sana, supaya mendengarkan yang di Arab Saudi ya. Oke. Okay. Saya pemain sama dengan beliau. Pemain jadi, apa? Pemain pingpong. Oh. Saya kira ya, pemain ini, apa gitu. Abah Nur Kolis ini dari Jawa Timur, Bapak Ibu, dan ini Jakarta, Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini semua hadir di tempatnya Mas Klawar, luar biasa. Tergabung dalam salah satu organisasi yang dilembagakan POMKI, Perkumpulan Organisasi Musisi Keyboard Indonesia. Iya, boleh sedikit cerita Pak De? Ya, biasanya kan saya kan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apapun di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pegang instrumen apa gitu? Ya sama dengan beliau. Udah sama, ya. Tapi sekarang jadi penyanyi gitu. Enggak ada juga, enggak juga. Ini karena saya menghormati tuan rumah, beliau Mas Pak Deklor, Eko, ya, juga pengantinnya. Iya, Mas Putu Mas dan Putu. Mbak Lia. Kalau dulu waktu di Hitan kan ucapannya kan selamat menempuh bentuk baru. Oh kan iya. Gitu. Nah, kalau sekarang kalau selamat menempuh hidup baru. Iya. Bedanya begitu. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iya. Tepuk tangan yang meriah buat Bang Tony dan Cak Nur, thank you. Iya, terima kasih. Dan Mas Tony atau Cak Tony, terima kasih. Ini Abang Gandeng dari Jakarta, Bang Salim juga thank you very much. Nanti hadir di sini. Ini banyak kabar lagi. Ada Bang Tony dan Bang Salim, kami dari segenap keluarga besar POMKI mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas Putu dan Mbak Lia. Okay. Semoga berbahagia dunia akhirat. Amin. Tinggal pun paringi kekancingan tresno ingkang soleh-soleha ngaten. Amin. Sehat selalu buat keluarga di sini, juga saudara-saudara sebangsa setanah air ngaten, Cik. Mbak menawi sakit pun lajeng akan ngaten Mbak dalam Lia. Dalam sarencang nyun pamit. Cih. Perwakilan dari Mas Eko Baisoyo atau Mas Klower, ini ucapan terima kasih dari perwakilan POMKI. Ada Mas Suro dari Purworejo, ada Mbak Lia Hapsari dari Wonogiri, Mas Heri Ketit Wonogiri,
Abah Salim Abdullah dari Jakarta, Mas Tony Krep dari Batu Malang, Bang Andri dari Purwokerto, ada Mas Wawan Dangyu dari Purwokerto, Cak Nur Kolis dari Sidoarjo, Surabaya, Mas Andra dari Malang, dan Mas Budi Halmahera dari Sidoarjo, Mas David Karanganyar, Mas Budi dari Bekasi. Ya, ini ucapan terima kasih sekali lagi, jauh ya, mungkin dari Jakarta, Jawa Timur, hari ini berkenan hadir untuk berikan doa restu Mbak Lia sama Mas Putu. Ini luar biasa, inilah pertemanan sejati seperti ini ya.